saya tidak takut sama siapapun, termasuk sekalipun. Elsa Sarip bungkam dan malu sendiri. Hotman Paris beri bukti jika ia melindungi Elsa saat dilabrak oleh Nikita Mirzani. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Elsa Sarip berbuntut panjang. Aksi saling lapor melaporkan menjadi sebuah keniscayaan. Begitupun Hotman Paris dan co-host acara Hotman Paris Show yang disangkut pautkan atas peristiwa Nikita Mirzani labrak Elsa Sarip. Namun fakta berbicara lain. Hotman Paris berikan bukti jika ia melindungi Elsa Sarip. Mana yang benar, mana yang tidak benar, Anda tinggal lihat postingan gua sebelum postingan. Berbeda dengan pengakuan Elsa yang telah diprovokasi oleh Farhad Abbas sebagaimana telah disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea. Puan itu dan semua iya hostnya langsung aja Bu. Hal itu tampak dari unggahan di akun Instagram Hotman Paris beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya itu, Hotman Paris memperlihatkan video akhir dari segmen saat Nikita Mirzani melabrak Elsa Sarip. Tampak Nikita Mirzani sedang duduk sembari ditenangkan oleh Melanie Ricardo. Sedangkan Hotman Paris sedang berdiri. Namun tak lama ia memberhentikan acara. Saya kira stop dulu semuanya. Setelah itu tampak Hotman menggandeng Elsa Sarip untuk diajak ke ruangan lain. Inilah bukti bahwa Hotman Paris sebagai host telah bertindak cepat melindungi Elsa dengan penuh kasih, tulis Hotman dalam captionnya. Begitupun unggahan terpadu Hotman yang mengatakan bahwa dia langsung mengkait dan membawa Elsa Sarip ke ruang lain. Menurutnya, Elsa tampak ceria saat digandeng masuk ke ruangan lain. Elsa terlihat ceria, ketawa saat tangannya dituntut oleh Hotman, apalagi Hotman harum, bau lambo dan bau belian. Kemudian di akhir show, Hotman dan Elsa berdansa penuh ceria setelah Nikita ngambek pulang duluan, tulisnya lagi. Lagi-lagi ia mempertanyakan mengapa saat itu Elsa tampak ceria. Namun hari berikutnya, rekan sesama pengacaranya itu tampak begitu garang. Kenapa Hotman difitnah? Apakah setelah ketemu dengan kompor? Ujar Hotman lagi. Maaf ya, harum semerbak tubuhku karena harumnya lambo berlian, tambah Hotman. Hotman Paris tak menyebut siapa sosok kompor yang dimaksud. Di unggahan terakhir juga banyak yang berkomentar. Netizen-netizen pun mengomentari apa yang terjadi sebenarnya. Karena Hotman Paris mengajak rakyat Indonesia untuk meneliti, mengamati video terakhir di segmen Nikita labrak Elsa Sarip. Apa yang terjadi dan bagaimana komen kalian terkait hal ini? Dan sebelum kalian komentar, inilah komen dari netizen terkait unggahan Hotman pada segmen akhir